Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kontreng. Nah, di video kali ini Kontreng mau masak telur lagi ya. Mau masak telur sama fensi. Ikutin ya langkah-langkahnya ya teman-teman. Pertama, pecahkan telur ya, kayak gini. Kontreng ada 3 telur ya, pecahkan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu kocok lepas. Sebelum tambahkan sedikit rasa atau garam ya, sedikit aja. Caranya begini ya teman-teman, dikocok lepas. Telur favorit, masak paling gampang, sudah jadi lauk ya teman-teman. Ini dikocok lepas kayak gini. Setelah kocok lepas, tambahkan air matang. Ini tadi telurnya 3 ya teman-teman, jadi ini ditambah 3,5 ya teman-teman, karena ini ada suhunya atau fensi, jadi menyerap air kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini. Lalu dikocok lepas kembali. Setelah tercampur rata, tes rasa asin apa belum ya. Sudah, tes rasa. Lalu masukkan ini ya fensinya. Perasaan tadi udah saya potong-potong kok masih panjang ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Ini karena fensinya direndam dulu atau suhunya direndam dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu di sebelah sini, ini sudah ya teman-teman. Di sebelah sini saya sudah menyiapkan air yang sudah mendidih, lalu dimasukkan kayak gini ya teman-teman. Di sekitar 12 menit atau 15 menit ya, biar atasnya enggak gelembung-gelembung, maka ditutup satu lagi piring kayak gini ya teman-teman. Oke, kayak gini sampai matang 15 menit kemudian, nanti sudah matang ya. Oke.